kemohon perbankan saya langsung sana main jumpa sobat-sobat dulu banyak orang kan. Jadi tak nak ini tengok apa pun yang lepas PPP pun banyak orang. Terima kasih di entah di Google. Dan saya begini, saya rasa kedua-dua dalam mei yang diagakkan NGO sendiri dia bukan kuat, seorang yang kuat ini pertama sekali. Dan ingat juga NGO dalaman jangan kuat sekadar seorang. Kita belum lagi cabaran-cabaran itu. Ya, jadi pertamanya bila suasana di berubah, ya, dulu saya sudah dikuat doktor kerana kekuatan dulu ni pihak KJM mendengar angkatan senjata ya, sebabnya angkatan senjata kan ya, satu tekanan, satu fakta. Tapi di hari ini NGO didengarkan oleh KJM tapi kita belum tentu bahawa mereka dengar kita dengan sebab tidak melawankan adapun suasana terlebih terbuka. Yang pertamanya di dalam mes di dalam di CSO ni ada banyak tren pemikiran. Yang sebagaimana disebutkan oleh Puan Isana Puan Isana tadi Imbalan tadi yang cocoknya bagi penimara yang ada latar belakangnya imam-imam masjid, ustaz-ustaz dan jadi ini saya rasa balik pada minhaj yang disebutkan oleh Ustaz Ahmad tadi. Itulah minhaj yang kita akan mendapat cahaya untuk binakan petani Darussalam, iaitu minhaj Al-Quran. Memang minhaj bukan ada pertelengkahan atau tafsiran mazhab. Saya ini minta marah adapun kita dalaman terbuka tentang perselisihan tentang akidah. Memang kalau sebut dari Asy'ariyah dan juga Salafi, kita terbuka perkara itu kerana golongan Salafi memang ada perpecahan. Tapi kalau kita tambah lagi syaratnya pada Asy'ariyah saja, tapi yang berlaku masyarakat kita faktor lain, maka terlebih lagi. Jadi saya minta Barisan Perjuangan depan untuk pegangan akidah Asy'ariyah Salafi ini, dan kita terbuka. Kerana saya takutnya bimbing-bimbing masa depan, masa depan yang mungkin akan berlaku. Sebabnya pimpin-pimpin, pocok pimpinan ini pasti terbuka. Kerana orang Salafi pun dia tukar uslub. Tukar uslub tidak ada banyak kondem yang ini. Bida'ah pun. Saya rasa di hari ini yang takut sangat ialah dia pada khalaf. Takut jatuh kredit dan hilang kepercayaan masyarakat. Ini bagi saya pandangan saya. Sebab terlalu banyak bambu. Dan kita tiap sekali bambu buka ada account. Apa banyak? Ini fenomena agama yang berlaku. Kita tak kata apa yang sebaliknya, wallahualam. Tapi ini kita nak block supaya jangan. Dan masa depan kita telah maklum bahawa generasi baru ni dia ada yang bersatu apa ni dengan pondok-pondok madrasah-madrasah, tapi ada juga dengan madrasah apa ni yang baru dan pendidik-pendidik kita, anak-anak kita yang belajar profesional. Mereka ni bukan tak ada Islam. Tapi sikap mereka lain dan mereka ni ada satu kekuatan khas bagi mereka. Contohnya anak saya mungkin habis, tapi pemikiran masih ada dengan Islam tadi. Kerana masa depan kita kena bawa pada trust to Islam. Kerana kita nak pada kita lawankan petani Darussalam, petani Sembahyang Serambi Mekah. Dan apa yang berlaku dah? Apa yang berlaku untuk menuju ke arah petani Darussalam? Yang keduanya, saya nampak satu strategi kredit penyatuan bagi kekuatan dalaman dan luar. Saya faham bahawa MARA dan juga keseluruhannya ada ikatan dengan imam-imam di tempat. Dan tak kira imam di bawah Polo, bawah BRN dan sebagainya, dia datang BNPP. Ini satu fakta yang saya dapat tambah. Di sana sendiri pun tak ada perpaduan yang kuat. Itu dalaman area yang kita nak perlu
meningkat kekuatan. Satunya kalau boleh dalam kita proses di perantaraan ini, iaitu kalau sini boleh gerak, boleh sampaikan mesej, Mamro, cuba cari NGO-NGO yang kita boleh kerjasama. Kerjasama untuk membina kekuatan daripada area ke area di bawah naungan masjid. Karena saya rasa tempat yang selamat di hari ini ialah masjid, bukan roboto, bukan lagi tempat-tempat neman. Ini saya rasa minhaj yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu saya rasa ini adalah bagi saya melihat bahawa di tempat kita sendiri pun kita nampak banyak kompleks problem. Mana paru-paru tahu masalah apa yang tak ada benteng. Kita tak sedar ya, dan benteng komuniti tak ada. Sebab tu saya nampaknya apa yang disyorkan di Mara tentang safety zone yang apa diisikan oleh Dr. Murid tadi, kita patut siapa. Saya terlibat dengan juara otonomi 1-3 dulu sampai. Saya pun nampak satu strategi yang boleh jadi sekiranya berpakat CA yang dia setuju. Dia kerana CA lah ni, dia kena ambil modkan kita bawa projek pembangunan ni, program partner ni. Dia nak model area model, basement area model. Jadi kalau basement area model ni kita dapat mencontohi daripada unit yang kecil sampai unit yang daerah, saya rasa itu satu strategi. Satu strategi yang kita boleh menunjukkan apa model yang kita dapat melaksanakan keamanan, keperpaduan, apa sahaja yang boleh kita mencontohi sebagai petani nasional yang menjadi contoh pada orang lain. Dan di situ satu politik siasah yang agak bijak. Dan insyaAllah itu saja saya rasa di sini bagi hubungan yang lebih lanjut, yang lebih lagi kita berkongsi kekuatan di antara ahli-ahli penimara sana, yang imam dan ustaz. Itu satu langkah bagi kita boleh menjalin kekuatan kepada. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.